Hai, hai, hai. Kembali lagi di channel Mambi Art. Halo teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja saya sekarang sedang berada di pinggir kali Babon Semarang. Lokasinya di Desa Trimulyo, Kecamatan Genuk Semarang. Informasi yang saya dapatkan, kali Babon memiliki panjang sekitar 17 km. Wilayah Kali Babon dimulai dari hilir Bendung Pucang Gading mengalir ke utara menuju Laut Jawa. Kali Babon merupakan bagian dari sistem Sungai Dolok Penggaron Bendung Pucang Gading. Pengembangan sistem Dolok Penggaron berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Pada saat debit air di Kali Penggaron meningkat, maka debit air tersebut dibagi ke tiga aliran sungai, yaitu ke Banjir Kanal Timur BKT, Kali pun melalui Bendung Pucang Gading dan saluran Banjir Dombo Sayung yang sekarang dalam proses pembangunan. Oke teman-teman, saya ajak jalan-jalan ke pinggir Sungai Kali Babon biar teman-teman pada tahu alirannya ya saat ini. Dan saat ini musim hujan, tapi debit air masih rendah, jadi saat ini aman. Semoga aman, tidak ada banjir lagi. Oke, ikuti videoku terus ya teman-teman. Terima kasih.